Siberian Husky atau dalam bahasa Rusianya adalah Sibirsky Husky, termasuk dalam jenis anjing ras berukuran sedang dan berbulu tebal. Tentu saja mereka berasal dari Siberia, daerah Rusia. Ras ini sekilas mirip serigala. Mungkin diperkirakan terjadi karena hasil persilangan alam antara serigala dan anjing lokal di Siberia. Meski begitu, nyatanya Siberian Husky hanya mewarisi lebih sedikit DNA dari serigala daripada beberapa ras anjing lainnya seperti Shiba Inu dan Chow Chow. Aslinya, ras ini dikembangkan oleh masyarakat Chukchi di daerah Asia Timur Laut. Anjing Siberian Husky banyak digunakan masyarakat Chukchi sebagai anjing penarik kereta untuk membawa beban di atas salju. Tahun 1909, untuk pertama kalinya, anjing jenis ini dibawa ke Alaska untuk bertanding dalam pertandingan jarak jauh seluruh Alaska. Dan di sanalah ketahanan tubuh dan kecepatan lari anjing dari Siberia ini mulai dikenal. Pada musim dingin di tahun 1925, terjadi bencana demam difteri yang melanda kota Nuuk, yaitu suatu daerah terpencil di Alaska. Tim estafet anjing Siberian Husky membawa serum penyembuh dari daerah Miana yang jaraknya cukup jauh menuju kota ini. Usaha keras dari para pengendara dan anjingnya ini mendapatkan penghargaan nasional. Salah satu pengendara, Leonhard Sepala, membawa tim Siberian Husky-nya, keturunan asli yang diimpor dari Siberia, ke Amerika Serikat dalam perjalanan selama melakukan pertunjukan pribadinya. Ketika di Inggris, dia bertanding dalam pertandingan anjing penarik kereta, dan sekali lagi Siberian Husky membuktikan kekuatannya dengan mengalahkan anjing-anjing lokal lainnya. Siberian Husky baru mendapatkan pengakuan AKC sebagai ras anjing pada tahun 1930 dan digunakan sebagai anjing pencari serta penyelamat di Kutub Utara selama Perang Dunia Kedua. Sejak saat itu, popularitas Husky menyebar dari Alaska ke Amerika Serikat, Eropa, Asia, sampai ke penjuru bumi lainnya.